Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersambung lagi dengan example yang seterusnya, iaitu example 5. Okey, masih lagi dalam chapter yang sama, chapter 5, stress assessing beam. So, dalam example 5 ni dia minta untuk you determine the maximum compressive and tensile stress in beam AB as shown in the figure and drawn in the stress distribution over the cross sectional at this location. Okay. So kat sini you akan ada cross section berbentuk T-beam lah, tapi yang jenis terbalik eh. So dalam ni saya akan terus kata ringkaskan di mana saya akan skip untuk find reaction dan juga untuk draw SFD dan juga BMD. Okay. So yang ini yang saya dah buat untuk kita pendekkan kita punya apa ni video, saya punya video. Jadi kalau you tengok okay, sebelah kiri saya dah letakkan set-set reaction pada A adalah 100 kN, RB kamu adalah 200 kN dan juga gambar rajah SFD dan juga BMD. Cuma yang saya nak concern sekarang, sila lihat pada gambar rajah BMD. Di mana kamu akan dapat gambar rajah kamu bentuk macam ni lah. Okay, bentuk macam ni. Okay, sekarang you akan nampak dua puncak. Iaitu puncak pada bahagian positif, maksimum, amount maksimum 337.5 kN. Di mana pada puncak untuk negatif region, you ada 200 kN. Okay. So, di sini kita akan nampaklah you ada compressive and juga tensile lah. Okay. Di mana dia berlaku padanya permukaan bawah dan juga atas. Okay. So, bila bawah beam, you akan ada apa? Dia akan berlakunya regangan dan bahagian atas, dia akan berlaku mampatan. So, bawah tensile, atas compression. That's why soalan tu minta kamu determine compressive dan juga tensile strength. So, kalau dalam soalan, ni tip saya nak bagi. Kalau dalam soalan dia mention compressive and tensile strength, so kat situ you punya BMD mesti ada gambar rajah compressive dan juga tensile strength. So, bila you buat, you punya cari reaction, draw SFD dan juga draw BMD. Tapi, you dapati you punya BMD tu dalam bentuk senyum. Senyum sahaja, iaitu hanya berlakunya compressive, tak ada tensile. So, ada something wrong dengan you punya gambar rajah BMD. Okay. So, berbalik kepada example 5. Kat sini saya nyatakan, you akan ada dua moment maksimum, iaitu positif 337.5 dan juga negatif 200 kN. So, first solution yang kita buat, apa yang you perlu buat? Okay, you kena cari, okay, you kena cari ini. Okay, solutionnya kena cari A1, A2, Y1, Y2. Okay, since you punya beam ni berbentuk T-section, so you akan ada dua parts. So, satu yang ini dan juga ini. Okay. Jadi, that's why you kena cari A1, A2, Y1 dan juga Y2. Okay. So, sekarang saya tak akan bagi definition apa itu Y1, Y2. Saya akan terus lukiskan di mana kedudukan Y1 dan juga Y2. Okay. Kenapa you kena cari Y1, Y2? Sebab kalau you tengok apa yang saya tulis kat sini, Y1, Y2 ni untuk you dapatkan YA, YB. Di mana YA dan juga YB. YA dan juga YB untuk you dapatkan YA1 dan juga YA2. Yang mana kita akan gunakan dalam formula yang inilah. Okay, parallel theorem punya formula. So, kedudukan Y1 adalah di mana daripada, okay, kita dengan menganggap momen itu berlaku pada keratan AA, okay. So, you punya Y1 adalah daripada centroid part 1 kepada AA lah. Okay, kalau saya lukiskan, so sini adalah you punya Y1. So, Y1 ni adalah dia centroid kepada
AA kan. So kita tahu tinggi bagi part yang pertama tu, part 1 adalah 450. So sentrod adalah separuh lah. Okay, 450 bagi dengan 2. So you akan dapat jarak Y1 adalah 225. Okay. Untuk Y2 adalah daripada sentroid ataupun daripada keratan AA ke sentroid part yang kedua. So, adalah apa dia? So, Y2 adalah tinggi bagi bahagian pertama 450 ditambahkan dengan sentroid bagi part kedua. Bahagian yang kedua iaitu 150 bahagi 2. Okey, saya besarkan sikit. Okey. Bersamaan dengan 525. Okey. So ia dapatnya Y1 dan juga Y2. So di mana kedudukan YA dan juga YB? YA dengan YB adalah daripada jarak bahagian paling atas ke neutral axis. So, saya warnakan dengan warna lain lah. Let's see warna ni. Okay, so sini adalah you punya YA. Ini adalah YB. Okay. So, YA. Dan ini adalah YB. Okay. So, YA, YB. So, di mana pula kedudukan YA1 dan juga YA2? Okay, saya letak warna lain pula. Pencil ke? Ataupun tambah lagi lah. Kan? Dengan warna orange. Okay. So, Y1, Y2 adalah yang ni. Okay, jarak daripada centroid part yang pertama ke NA. So, ni adalah YA1. So, YA2 adalah daripada NA ke centroid part yang kedua. So, ni adalah YA2. Okay. So, sebelum nak cari YA, YB ataupun YA1, YA2 ni, kita kena masukkan dalam rumus lah. Itu rumusnya apa? Okay. Okay. Iaitu YA bersamaan dengan A1, Y1 campur A2, Y2 bahagikan dengan summation A. Okay. So sebelum tu kita kena dapatkan dulu kita punya A1 lah. Okay. So ni lah yang kita rumah yang you akan gunakan. So ini tolong ingat. Okay. So, untuk A1, A1 kamu adalah parts yang pertama lah ataupun bahagian yang pertama, iaitu 450 darabkan dengan 150 bersamaan dengan, sorry tak tahu kenapa ni. Okay, 150, okay, bersamaan dengan 67,500. Okay, A2 adalah area bagi bahagian yang kedua. 150 darabkan dengan 500 bersamaan dengan 75,000. Okay, kuasa 2. Jadinya penjumlahan A adalah A1 campur A2 yang mana you akan dapat 135,000 mm kuasa 2. Okay. And then masukkanlah dalam rumus yang YA tu. YA bersamaan dengan 67,500 darabkan dengan Y1. Okey, tadi Y1 berapa? So, saya nyatakan kat sini lah. Information yang untuk ada. So, Y1 tadi adalah 225. Y2 adalah 525. Okey, so Y1 tadi adalah 225
tambahkan dengan area yang kedua. Tolakkan dengan Y2. 5, 2, 5. Dibahagikan dengan area dia adalah 1, 3, 5. So nanti you akan dapat YA kamu adalah 382.89 mm. Okay. So Y, nak cari YA, kita tahu rumah dia adalah YA campur YB. Sorry. Ini dah macam apa dah. YA campur YB bersamaan dengan apa? Kita tengok balik pada gambar rajah ini. YA campur YB adalah tinggi keseluruhan bagi you punya beam lah. Iaitu 450 campur 150. So, 450 campur 150. So, YB bersamaan dengan berapa? 600. Tolakkan dengan YA. YA kamu adalah 382.89. So nanti akan dapat YB 217.11 mm. Okay. Sekejap saya silentkan saya punya phone. Berbunyi je. Okay. So sekarang kita dah dapat YA dan juga dapat YA dan juga YB. So barulah kita boleh cari YA1 dan juga YA2. Okay. So, YA1 mana? YA1. Okay, kedudukan YA1. So, YA1 ni kalau you perasan adalah di mana YA1, nak cari YA1 adalah YA. Okay, YA ni ditolakkan dengan centroid bagi parts yang pertama lah. So nanti akan dapat you punya YA. So dia adalah kalau senang, kalau formula dia akan dapat YA tolakkan dengan centroid dia lah. So rumahnya akan jadi YA tolak centroid bagi parts yang kedua, iaitu 450 dibahagikan dengan 2. Nanti you akan dapat YA 1 adalah berapa? YA tadi 382.89 tolak 225. Nanti akan dapat YA 1 adalah 157.89 mm. So YA 2 adalah mana? YA 2, YA2 kalau tengok bahagian sini kan. Okay, ini adalah YA2 kamu. So YA2 ni adalah panjang ataupun tinggi YB. Tinggi YB ditolakkan dengan centroid bagi bahagian yang kedua. Yang ini. So nanti dia punya rumus akan jadi YB tolak centroid bagi bahagian yang kedua, iaitu tinggi dia 150 dibahagikan dengan 2. You akan dapat YB kamu 217.11 tolak 75 bersamaan dengan 142.11 mm. So ini adalah you punya YA1 dan ini adalah YA2. So kat sini barulah kita boleh masukkan dalam kita punya rumus teorem apa ni, teorem paralelah. So barulah you boleh masukkan. Alamak, bising lah pula orang tu sampah ambil barang. Okay, sorry kalau ada bising ni, ni ada orang sampah ambil barang. Okay, so rumus untuk I adalah bersamaan dengan penjumlahan bagi rumus yang ini, iaitu BH kuasa 3 over 12 campur AY kuasa 2. Okay. So sekarang kita ada bahagian pertama dengan bahagian kedua. Jadi rumus je kita, bila kita kembangkan dia akan jadi macam ni lah. B1H1 kuasa 3 over 12 campur A1YA1
campurkan dengan B2H2 kuasa 3 over 12 campur dengan A2YA2. Ini kuasa 2, jangan lupa kuasa 2. Ini pun kena kuasa 2. Okey. So, saya kalau you untuk you punya jawab test final, you tak payahlah write down balik formula ni, you just terus masukkan dalamnya nilai-nilai tu lah. Ini sebab saya nak bagi lecture, saya tuliskanlah dia punya formula, so takut nanti bila you nak review tak tahu kan. Puan Suhailah ni masukkan nilai-nilai ni dekat rumusnya mana. So ni inilah rumus dia lah untuk you belajar nanti. So nanti you akan dapat bila you masukkan nilai-nilai tersebut. Yes, iaitu B1 150, B1 adalah 450 kuasa 3 over 12 campur A1 67500 darab YA1 tadi berapa? 157.89 kuasa 2 campurkan dengan tak muat pula. Bila tak muat saya tulis kat bawah lah. Okey. Okey, campurkan dengan yang ini. So, saya tulis kat bawah sebab tak muat nanti. So, B2 adalah 500 darab H2, 150 kuasa 3 over 12. Campurkan dengan area yang kedua, 75000. Darabkan dengan YA2 adalah 142.11 dikuasakan dengan 2. So, bila you simplifykan, you akan dapat sini 28.22 kali 10 kuasa 8 campurkan dengan 16.55 kali 10 kuasa 8. Okay, semua unit ni dia akan jadi. Ingat, unit bagi I inisial adalah dalam kuasa 4. Okay, so end up nanti you akan dapat you punya I 44.77 kali 10 kuasa 8 milimeter kuasa 4. Ini pun dapat I. So yang kita tahu sebelum ni you akan ada dua, kita akan cari stress maksimum pada dua moment maksimum. So yang pertama you akan ambil M maksimum kamu, iaitu 3, 3, 5. Okey. Iaitu dia pada 5 meter dari support A. Okey. So pada moment maksimum kena cari, pada setiap moment maksimum you kena cari dia punya stress untuk above dan juga below. Okey. So, you punya sigma max bagi above, you akan ada rumah dia apa ni? Ulang balik lah Rumah dia adalah sigma equal to my over I. So, m, moment maksimum kita adalah 3, 3, 5. Saya tukarkan kepada Newton siap-siap. Kalikan dengan 10 kuasa 6 dalam unit Newton milimeter. Newton milimeter So dia akan jadi Newton milimeter didarabkan dengan Y. Sis dia adalah atas daripada neutral axis. So Y kamu mesti negatif. Jadi yang Y yang kat sini dia akan jadi Y A1 lah. Bukan Y A1, dia akan jadi bukan mana? Dia akan jadi YA kamu. Okay. So, ni adalah untuk YA. So, YA kamu adalah 382.89. So, ini adalah nilai untuk YA. Okay. Above. Di atas daripada neutral axis. So, kita ambil YA. Ataupun senang nak ingat kalau YA itu adalah Y atas. Atas daripada neutral axis. YB adalah bawah. Bawah daripada neutral axis. So, dibahagikan dengan I.
I kamu tadi adalah 4.77 kali 10 kuasa 8. So, yang ini saya letak unit lah. So nanti you akan dapat you punya sigma max above. Ni, jangan lupa negatif. Saya lupa letak negatif. Okay. Negatif dia akan jadi negatif. Berapa? Negatif 28.65 Newton per millimeter. Okay. So bila negatif dia akan jadi saya punya hang lah pula. Kenapa sekejap dia hang. Okay, dia hang sekejap. Maklumlah, laptop ni kan macam-macam. Okay, so ni akan jadi compression. Okay. Compression. So, untuk sigma max below, membezakan dia adalah yang ini. Rumah dia ataupun saya senang kat sini lah. Moment YB over I. Okay. So moment tadi sama juga. Cuma dia akan jadi 335 kali 10 kuasa 6. Daratkan dengan YB. YB kamu adalah 217.11. Since dia adalah below, dia adalah positif Y dia. Millimeter. Bahagikan dengan 44.77 kali 10 kuasa 8. Millimeter kuasa 4. So nanti you akan dapat sigma max below bagi moment 335 kilonewton meter adalah positif 16.24 Newton per millimeter kuasa 2. So ini since dia adalah positif, so dia adalah tensile ataupun tension punya stress lah. So itu habis bagi moment maksimum 335. So kita akan cari B pula, iaitu moment maksimum bagi negatif 200 kilonewton meter ataupun negatif 200 kali 10 kuasa 6 newton millimeter. Okay, sama juga kena cari sigma max above, iaitu moment YA over I. So moment adalah negatif 200 kali 10 kuasa 6. So YA, since YA berada di atas nukleus asis kena negatif. So YA ke mana? Negatif 382.89 dibagikan dengan I, 44.77 kali 10 kuasa 8 bersamaan dengan positif eh. So positif dia akan jadi 17.10 Newton millimeter. So ini akan berada tension. So tak semestinya, saya cakap bila dalam kes ini bahagian stress bahagian atas ataupun stress maximum above tak semestinya compression. Okay, sebab pada bahagian atas dia mengalami tensile negatif lah. So kat sini nanti kita akan tengok macam mana rupa stress distribution dia. Okay, settle untuk sigma max above bagi moment maksimum negatif 200. So cari yang below, sigma max below beam adalah moment YB over I dengan negatif 200 darab 10 kuasa 6 didarabkan dengan YB adalah 217.11 bahagikan dengan 44.77 kali 10 kuasa 8 dan you akan dapat negatif 9.70 Newton per millimeter. Okay. So sekarang yang bahagian bawah dia mengalami compression. Okay.
So sekarang nanti you akan nampak, since dia ada dua moment maksimum, akan ada dua gambar rajah stress distribution. So untuk menjawab, draw stress. Saya tak tahu kenapa ni. Distribution. Okay. So, okay, sekali you akan lukiskan dia punya apa? Actual beam lah. Yes. Terbalik lah. Selalu kita balik. Oh, sorry. Terbalik. Terbiasa banyak. Terbalik. Jangan confuse. Okay, you punya ni adalah bentuknya macam ni. So nanti betulkan balik saya pun silap ni sebenarnya. Ha, yang ini you kena betulkan balik. Ha. Apa betulkan yang ni betul dah ni? Ha, apalah saya ni. Sorry. Nak lukis yang stress distribution ya. Ha, okey. Sehingga saya silap buat yang gambar rajah yang atas tu. Okay, betul lah ni adalah beam bentuk T-section terbalik. So, you punya C ataupun sentra bagi keseluruhan adalah sini lah. So, ni bermaksud ni adalah you punya NA lah. Okay. Sekarang kita akan lukiskan untuk moment maksimum 300 punya stress distribution. So, sekarang untuk yang pertama ni, kita akan lukis sikit. Kita buat border dia lah dulu. Buat border. Letaklah dia tengah kan. Saya tak nak ni. Saya lukiskan hitam pada tengah. Okay. So sekarang untuk yang pertama ni kita nak lukiskan yang 300 kilonewton. So untuk 300 kilonewton, you ada bahagian atas kamu ataupun bahagian atas kamu compression dan bahagian bawah tension. So kita tahu sebelah kanan kita adalah bersifat negatif kan. So negatif kat sini lah. So untuk bahagian bawah dia mengalami tension positif. Sorry. Untuk bahagian atas dia mengalami compression iaitu negatif. So negatif di bahagian sini. Sini adalah you punya negatif punya bahagian iaitu compression, yang ini adalah positif. So atas dia negatif mengalami compression, di bawah tension. So tension sini. So kita sambungkanlah dia. Okay. So yang ni tadi untuk bahagian atas ni dia punya nilai dia adalah 28.65 Newton per millimeter squared. Di bahagian bawah adalah 16.24 Newton per millimeter squared. So ini yang saya lukis ini, yang ini untuk moment maksimum 300. Okay. So untuk moment yang kedua, negatif 200. Okay. So lukiskan the border dia. Okay. So bahagian atas dia adalah tension. So tension sini negatif, sini positif. Tension positif. So dia berada di kawasan sini lah. Okay. Tapi di bahagian atas bahagian atas asal dia bahagian dari sini. So untuk bahagian bawah dia mengalami compression negatif. So negatif menuju ke arah negatif lah. Okay. So kita sambungkan dia. So ini tadi berapa? Ini tadi adalah 17.10. Ini adalah 9.70. So ini yang saya lukis ni adalah untuk moment maksimum negatif 200. Okay. So you akan ada dua gambar rajah stress distribution sebabnya you ada dua nilai moment maksimum. So macam ni lah dia. Okay. So macam ni. So ini menjawablah soalan bagi example yang kelima. Okay. Nampak.
Yang ini sebenarnya dia panjanglah jalan kerjanya, akan lagi panjang sebab saya skip yang untuk cari reaction dan juga SFD BNB. Jadi kalau nak ambil soalan ni, memang kena practice make perfect. So, poin-poin penting yang biasa sudah tinggalkan adalah bila dia lupa rumus untuk I, dia lupa rumus untuk cari YA, dia lupa rumus macam mana nak cari YA1 dan juga YA2. YA1 dan YA2 tu actually dia bukan rumus, tapi you boleh tengok dengan clear pada you punya gambar rajah yang ini. Di mana kedudukannya. That's why kalau you dah silap ataupun dah lupa macam mana nak cari yang YA ni, tu nanti susahlah nak cari YA1 dengan YA2. So, poin ni, yang ini yang saya tulis ni, sangat penting . Nak kena fahamkan. Okay? Ulang kaji, buat banyak kali. This kind of, tolong faham, hadam, ingat untuk example 5 ini. Okay? So, berjumpa semula ataupun berjumpa lagi, berjumpa semula pada video yang seterusnya, di mana kita akan masuk subtopik yang baru, masih lagi chapter 5 tapi subtopik yang baru pada video yang akan datang. Okay, terima kasih.